Jarak tidaklah menjadi alasan dan penghalang bagi seorang Muslim untuk datang mempelajari ilmu agama. Seperti halnya yang dilakukan Heri, warga MTA perwakilan Sintang ini rela menempuh jarak 400 km untuk mengikuti kegiatan nafar di MTA perwakilan Kuburaya. Setelah mendapatkan materi pembekalan oleh Ustadz Pengampu, para nafirin di MTA perwakilan Pontianak bertolak ke MTA perwakilan Kuburaya pada hari Kamis. Gedung MTA perwakilan Kuburaya berjarak sekitar 20 km dari lokasi semula yang beralamat di Jalan Ahmad Yani 3, Dusun Keramat 1, RT 5, RW 1, Desa Kuala 2, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat. Para nafirin ini berasal dari wilayah yang berbeda, diantaranya MTA Sintang, Ketapang, Mempawah, Sambas, Batu Ampar, serta Kuburaya. Kedatangan para nafirin disambut dengan hangat oleh para pimpinan dan warga MTA perwakilan Kuburaya. Kami sangat senang sekali dengan kehadiran saudara-saudara kami. Mudah-mudahan dengan diadakan kegiatan nafar ini bisa menambah hubungan silaturahmi, saling memahami satu dengan yang lain. Dan insya Allah nanti bisa diamalkan ketika sudah pulang ke rumah masing-masing atau di majelis tempat beliau-beliau atau saudara-saudara kita mengaji. Heri, salah seorang peserta nafar asal MTA perwakilan Sintang ini mengaku senang dapat mengikuti kegiatan nafar di MTA Kuburaya. Ia mengatakan, untuk mengikuti kegiatan nafar di Kuburaya ini, ia harus menempuh jarak yang lumayan cukup jauh, yakni sekitar 400 km. Untuk perjalanan, ya kira-kira sekitar 400 km. Alhamdulillah, pada bulan Ramadan ini dapat berkumpul kembali dengan kawan-kawan, saudara-saudara dari seluruh cabang Kalimantan Barat. Ya Alhamdulillah, ini nafar saya yang ketiga. Yang pertama mungkin saya ada di Kuburaya, yang kedua di Pontianak, dan yang ketiga ini di Kuburaya kembali. Dari Kuburaya, Provinsi Kalimantan Barat, Ari Winanto melaporkan.